saran lo nggak ini laut mana? Iya. Yeah. Mana ini mau ngambil lu tek? Ini kan nih yang deket aja Asia Afrika kan lurus. Eh hey, ngonten kita. Anjir, Dukmon, Ducati Monster, SMC 690, KTM. Nih nyalain coba gimana? Nanti kita review, tapi gue mau review yang ini, yang SMC, SMC 690. Wah, anjir. Suaranya ngeri, cuk. Dukmon, kirain kuncinya di stang, goblok. Tolol anjing. Bego. Aduh, mau tau blog anjing. Tolol anjing. Ya udah orang ikutin aja. Ih, kuncinya mana, goblok? Oh iya. Nah, kuncinya KB di tank ya. Oh, itu nyala anjing. Aish. Iya, itu nyala. Iya, nyala. Oh? Iya lah. Terus gunanya kunci naon anjing? Oh, malum nggak punya saya soalnya. Cing kaget aing goblok. Oh, itu tinggal. Itu iya terlalu ringan anjing, jadi ku aing ditarikin langsung ke gas anjing. Oh, aing ge kaget anjing. Apa sih gasnya terlalu ringan tuh, jadi dikasih gini tuh langsung ngegas banyak anjing. Kemana? Ah. Ini, kanan. Ntar muter balikin sini. Oh. Berarti ya kiri. Ya kiri lah kan. Kiri, kanan. Terus engke muter di itu nu terowongan. Terowongan. Oh, muternya nu di kantor pos. Oh, muter balik ke dia di kan? Sini lagi jalanin lagi. Oh, muternya di kantor pos atau di mananya lewat terowongan? Terowongan. Di mana ya terowongan? Aisyah, orang Bandung. Iya kan kiri. Terowongan sebelum Braga, Cilangi bukan? Terowongan anjing disebut terowongan. Nah, iya ke situ entar. Lewatin kan? Puternya di alun-alun kan? Iya. Nu kantor pos, nu biasa. Aya eta kantor pos baru. Pokoknya di ditu nya nya puterna. Nah, pokoknya mah balik lagi ke sini we. Ya. Terus kanan. Terus kanan di apa lagi? Sampai ujung Asia Afrika, kan? Ujung Asia Afrika. Itu dari awal jalan Asia Afrika, Merdeka, Jalan Merdeka. Oh, simpang 5. Guys. Kenapa? Aing hampir kena goblok. Oh, tak apa lah aing anjing. Awas mobil. Mobil kalem. Lurus. Ya kanan apa lurus sih? Hah? Kanan apa lurus? Lurus. Merah, cuk. Pokoknya ntar kita lewat jalan Asia Afrika.
Terus foto moal di itu alus tah. Di kantor pos. Pokoknya mah beresin dulu video. Oh, iya ya, kamu lurus kanan. Uh-huh. Apa sampai sana? Sampai simpang 5 bisa enggak? Bisa. Terusnya ke mana? Lurus aja dong. Nu alun-alun tadi nu panjang? Oh. Di dia apa nu terangnya nu tadi? Hah? Di dia apa nu terangnya nu tadi?
Kudunya Aiki ngimbangin. Hah? Kudunya si Aiki ngimbangin. Si Aiki di kanan. Entah. Jadi misalnya kieu ambil deui nu di situ teh. Wili deui kan nu depan kantor pos deui tadi nu terang tah. Hah? Nu alun-alun nu ieu nu panjang. Apa di situ? Ah, wili deui juga tadi. Ngan mun si ieu kan ngikutin motor. Berarti engke mun si ieu si Uji Wili rada kencang, Ariski ngikutin. Jadi langsung ieu. Entah mulai dari sini mulainya. Ya jangan follow di sini. Oh yang sebelah sana. Sebelah sana. Jadi beres itu. Jangan ke dalam sini. Oh. Oh. Itu pasar baru tuh itu. Ah. Kalau belok kanan dulu muternya di pasar baru sana. Ini beres dari situ nanti ke dalam sini. Ah pokoknya mun si Uji Wili rada kencang, gak kan ketinggalan, langsung maju we. Ah, tadi kayak tadi. Ah. Lagi jalan. Willy, seakan gak terima. Ah, langsung kejar. Tapi kita kan baru berjalan. Yuk, semangat, Lepas engine guardnya. Engine guard. Hah? Engine guard. Engine guardnya lepas. Jadi kacik tadi bego. Lepas aja engine guardnya. POV jadi tukang rolling shoot. Anjir. Ramai anjing. Tuhan juga nge-screenshot kita ini. Heeh, anjing. Kade ini kena sambar petir. Nih sekarang jam berapa ini? Ini 4:30 cok. Dapat air dah. Kita mau pakai beat teka udak tadi ani. Hah? Udah dapat ini, udah cukup. Terus foto. Kings. Mau Aldi itu tadi nu orang lewatin kantor pos. Ya, mending di Kings aja. Kings aja di mana? Ayah makanan tuh. Gak tau tak? Nyari nu ayah tempat makan ya ni. Engine guardnya lepas cok. Tadi habis diganti oli. Kayaknya lupa dikencengin. Pecah tuh. Tuh pecah dah. Tuh dah. Dah tadi mah teka injak tuh. Gas bae buang. Tukeran, mana bawa iya? Bawa mana bawa itu? Aing bawa. Iya masih ngerekord kan? Oh anjing, aing ngeplug dari tadi. Ini seberapa persen baterai anjing? 52. Oh masih aman. Ayo sekarang kita nyobain yang SMC. Tadi dapat. Ini besok mau gue review, tapi agak-agak sore siang lah. Ini kuncinya oh ini. Lepas terbang. Oh kirain aing tadi naon anjing. Untung te keinjak ieu. Keinjak depan ya. Keinjak kan sakieu tek langsung kelempar mun segini aji. Pecah aji. Ya sweet koplingnya ayo. Hah? Oh. Oh enggak cocok punya motor mahal aing mah. Lampunya mana? Oh ini.
Torsinya gila anjing, 700 cc anjir. Suaranya gila, cok. Kayak geledek anjir. Wow. Ya gerimis, cok. Hah? Jambak anjing motornya. Ya hujan deras, cok. Gak sengaja, Pak. Maaf, Pak. Licin tadi, Pak. Emang gila ini motor torsinya, anjir. Mama. Kelewat, cok. Ayo terfokus aja. Guys, gila anjing suaranya, 690 cc. Ya kalau dibulatin 700 sih. Kingsnya mana? Kings mana, cok? Lewat tadi berarti bener. Gila anjir tenaganya teh. Enggak. Iya, mau diinjak mah langsung ngunci. Mau diinjak rem belakangnya langsung ngunci. Aduh anjing sakit. Anjing dari motor itu ke sana enggak ada tenaganya. Ya beda, tuh 700 anjing eta. 700 jeung 2,5 anjing. Kok mau mani make WR anjing jika iya naon? Dari ente dari Moge pindah ke Matic 100 cc anjing. Kita review bilet anjir, review bilet terus bodo amat tuh. Tip piu 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 anjay, yang mau bikin langsung aja DM ke Instagram anjis. Kita review sedikit ini, nanti besok pagi pengen gua review. Bukan pagi sih, agak siang lah. Pagi gua masih tidur nih, aja udah jam 5, cok. Nih KTM SMC 690 2000 berapa, 2013 kalau nggak salah. Kalau ini Dukmon. Oh. Aing ge tadi Willy di belakang anjing. Anjing lolos belokan sini. Lah licin anjing dipakai belok goblok. Anjing ini banyak keras goblok. Keras pisannya. Pantas anjing aing kayak belok di tehel anjing. Dia mun belok pokoknya. Eta kak. Hah? Aing aja tadi di rel anjing gitu. Aing keberannya anjing. Nanti di DH pasang dulu aja bautnya. Sini bareng enggak sama dia kan? Oh, itu dulu cari. Angke mah taruh di DH we. Hah? Motor taruh di DH kan KB. Ke mun rek di konten baru diambil. Jadi orangnya balik pakai WR lah. Kayak jam 12:30-an ke DH, bisa ge bareng bawa SMC ke bengkel langsung. Oh. Nying jam. Udut. Oh, makanan, beli makanan lah goblok. Rokok anjing mana? Anjing jam 4:30 anjing. Eta ke McD anjing, beli mah. Ayam McD. Juga tuh ke McD. Sahur anjing, aing can sahur goblok. Banget sia sahur anjing, puasa ge henteu sia tara. Hah? Hah?
aing gitu megang cash. Kodok aing. Iya kunci kosan ayana teh. Dukmon Ducati Monster 1100 Evo. Suaranya enak anjing. Hah? Nah, ini telinga sakit anjing kalau ini mah merdu suaranya. Wong wong. Aing nu tempel tadi aing pas kondisi kieu ta. Kan ini kan ringan anjing. Ku aing kieu kan sedikit deng langsung gini anjing. Ya anjing mun wili tadi ge sakit anjing telinga. Eta bapak-bapak di kamar mandi kayak kaget anjing. Dah aing mah tecek aja anjing. Bapak-bapak ker nyender kia anjing. Jadi kaget aja goblok. Eh tarik marah goblok ramean aja. Tak baik nyobaan. Wah sudah pagi. Luan eh. Wah tiba-tiba sudah pagi guys. Udah jam 6 ini anjir. Sekarang kita nyobain yang Dukmon Ducati Monster. Hei baterai kamera bermasalah semua co anjing minta beli baru. Nanti lah baru beli baterai kamera baru. Ini koplingnya rada keras. Ini udah pagi co, udah jam 6. Tadi keluar jam berapa tadi? Jam 3 kalau gak salah. Rolling muter-muter sampai jam 6 ini. Kita nyobain yang Duko lagi. Ducati Monster sekarang. Tadi nyobain yang SMC, sekarang Ducati Monster. Jadi nyobain dua motor deng. Tapi yang nanti yang pengen gua review mah yang SMC. SMC 690. Kalau ini kan masuknya nekat. Kalau SMC maksudnya masuknya apa ya? Supermoto gitu apa hypermotor? Gak berani ngetes gila-gilaan kalau hujan mah. Yang ada digeber bannya selip ya. Netral dong. Lewat sini gitu. Oh, benar. Takutnya salah jalan lagi. Duluan. SMC. Ini motor kalau dilihat dari belakang cakep anjir. Aduh, kena becek, cuk. Nanti agak siang kayaknya baru gua review kalau enggak hujan ya. Soalnya pasti harus dicuci dulu, cuk. Suaranya ram. Tadi habis ngonten ini siapa? Produk jaket baru dari Dirteros. Cuma belum keluar nanti. Bandung kalau pagi-pagi terus hujan kayak gini enak suasananya aja. Sejuk gitu. Apalagi kalau misalnya paginya itu apa hujannya subuh. Terus paginya tuh kayak suasana apa ya? Habis hujan gitu. Itu enak. Cuma sayang saya tidak pernah keluar pagi karena jam 6 kadang belum bangun, cuy. Kecuali kalau San Mori. Biasanya di sini ada polisi, cuy. Enggak ada aman. Oh, masih jam ini, jam 6 belum bangun polisinya. Masih tidur. Pokoknya Bandung mah kalau razia tuh di sini nih. Sini sama di bagian belakang sana tuh. Jangan coba-coba lewat sini.
Makanya gue kalau pagi atau siang atau sore nggak pernah lewat sini, cok, kecuali malam. Ini jalan-jalan ini titik-titik razia nih, di sini sama di belakang tuh. Pernah waktu itu sekali kan, pede anjir, pede, ah pakai motor standar, Matic, Spion, lengkap semua kan, pede lewat sini. Ternyata ketilang, ketilangnya karena apa? Muter balik di situ, anjing nggak boleh muter balik. Goblok, goblok arul, arul. Udah pede-pede ternyata ketilang juga anjing. Dukmon. Aing cocok kayaknya bawa ini. Cuma dompetnya nggak cocok, cok. Wow, enak sih. Dikit, ngebut dikit lah. Biar ada bagus di kamera. Ibu CC narik gasnya jangan terlalu narik, beda tarikannya. Ah, kasihan dia jadi spakbor belakang pakai motor aing. Ngapain dia ngambil lurus ya? Hahaha.